Hello, it's Mirista. Assalamualaikum. Hai Ristan, wherever you are, gimana kabarnya? Di videoku kali ini aku bakalan unboxing. Di sini ada bananas for strawberry surprise. Yay, kayak gini. Dan sebelumnya aku udah pernah unboxing bananas bunch itu. Ini tuh sama kayak bananas bunch gitu ya. Jadi kayak satu perusahaan gitu. Yang kemarin itu aku unboxing yang lemon. Kalian bisa cek videonya di sini. Langsung aja yang belum nonton kalian tonton ya. Dan sekarang ada lagi yang baru dan ini versi strawberry. Jadi kayak gini. Penasaran banget di dalamnya kayak apa? Langsung aja kita unboxing. Oke, dari ketiga strawberry collection ini aku bakalan unboxing yang ini dulu. Oke. Tada. Wow, bentuknya strawberry. Kan emang namanya strawberry. Dan kita dapat satu blind bag di sini. Jadi isinya cuma satu strawberry gini sama satu blind bag. Ih, lucu banget. Tengah-tengahnya udah ada lubangnya gitu. Oke, langsung aja kita ambil blind bagnya. Ada 1, 2, 3. Ada totalnya ada 3 blind bags. Nah, ini ada 3 blind bags. Langsung aja kita buka satu persatu. Yang ini dulu. Jadi isinya ada kartu instruksi gitu. Seperti biasa ada dahannya dan juga ada daunnya yang bisa kita pasang kayak gini. Terus ini ada kayak kartu-kartu koleksinya gitu. Aku tuh jarang banget dapat yang rare ya. Aku tuh selalu dapat yang popular. Semoga kali ini dapat yang rare ya. Dan ini yang limited edition. Oh, ternyata sekarang ada limited edition juga. Ini yang paling rare ya. Terus yang belakangnya ini populer semua. Oke, langsung aja kita buka bonekanya. Kita dapat yang mana? Oh, ini kita buka buahnya dulu. Dapat apa ini? Dapat kumbang kayak gini dan juga kue tart kayak gini. Nah, kita juga dapat stiker manik kayak gini. Kalau isinya sih sama aja ya, aku kira ya. Terus kita buka bonekanya, kita dapat yang apa? Kita buka bonekanya, jeng jeng jeng. Kita dapat, wah lucu banget, ya senyum gitu. Terus kita dapat stikernya juga. Seperti biasa stikernya kita bakalan taruh di strawberry-nya. Nah, penasaran kan namanya siapa dan kita dapat yang rare apa enggak? Kita cari tahu ya di sini namanya siapa ya. Tahu. Oh, ternyata yang biasa. Tuh kan, aku tuh selalu dapat yang popular, jarang banget aku dapat yang rare atau yang limited edition. Nih, namanya Bina Jellyfish. Nah. Hai Bina. Oke, kita bisa taruh ini di dahannya. Tara. Ih, lucu banget. Dan dia makan cake. Lucu banget kan? Oke, yang pertama kita dapat ini. Dan kita bisa naruh manik-manik ini di kepalanya mungkin seperti ini. Nah, yang pertama kita dapat ini. Gimana untuk blind bags yang kedua? Langsung aja kita unboxing yang kedua. Nah, ini dia yang kedua. Kita buka juga ya, langsung aja. Tara, oh warna stroberinya sama aja ya. Jadi warnanya tuh cuman ini aja. Pink gradasi sama orange gitu, daunnya warna hijau. Kita dapat blind bag juga satu di sini. Oke, langsung aja kita ambil. Nah, kita buka langsung ya. Kita buka dahannya dulu. Tara, eh dapat ungu lagi. Oh my god, jangan-jangan sama nih. Nah, dapat kartunya juga. Kartunya nggak usah dibuka ya, tadi kan udah. Jadi dahannya kita pasang dulu kayak gini. Tuh. Terus kita buka buahnya. Semoga dapatnya beda, nggak kembar ya. Aduh, jangan kembar dong, please, please, please. Oh my god. Ternyata buahnya sama. Oh, nggak sama, nggak sama.
Cuman warnanya aja sama, kuning sama ungu. Ini bawa apaan ya? Tuh, ini es krim dan ini apa ya? Enggak tahu. Oke, langsung aja kita buka bonekanya. Ini bonekanya. Wah, lucu banget. Ini kayak ayam gitu. Ada jambulnya warna merah, badannya warna biru, lucu banget. Oh my god. Oke, langsung aja kita pasang ini stikernya di buahnya. Nah, ini tempat tinggalnya si ayam. Enggak tahu kan namanya siapa, kita lihat ya. Kita lihat namanya si ayam. Ya, dia bukan yang rare lagi, tapi dia lucu banget meskipun bukan yang rare. Namanya Kelp Chicken. Hai Kelp. Si chicken ini dia makan ice cream. Nah, ini dia strawberry yang kedua yang kita dapat. Kita dapat Kelp Chicken kayak gini. Oke, sekarang langsung aja kita buka blind bags yang ketiga. Cus. Nah, ini dia yang ketiga, bananas for strawberry surprise. Langsung aja kita buka. Semoga dapat yang rare. Oh my god. Tara. Oh, kalau ini beda nih. Warnanya pink gradasi hijau. Jadi memang enggak sama ya. Ternyata enggak sama isi buahnya. Dan dapat satu blind bag. Langsung aja kita buka. Dahannya warna apa? Kita dapat warna biru. Kali ini warna biru dan kartu. Coba ya, kita pasang dulu dahannya di sini. Dan kita ambil blind bag di dalamnya, ada dua pasti. Aum. Tuh, kosong. Nah, kita buka buahnya dulu ya. Tara, ada dua juga. Wah, dia dapat pisang sama dapat ini, enggak tahu ini apa nih, hewan apa. Dan dapat stiker money kayak gini. Oke, sekarang kita buka bonekanya. Ya ampun, semoga dapat yang rare. Aku pengin banget dapat yang limited edition tuh, yang pelangi itu loh. Tara, ya. Enggak dapat lagi. Oh my god. Nah, ini kita tempel di tempatnya. Ini namanya, kita lihat ya. Oke, ini adalah Carmela. Yang ketiga kita dapat Carmela. Dan tiga-tiganya yang populer semua, gak ada yang rare ataupun limited edition. Cuman gak apa-apa, aku seneng banget karena dia tuh lucu-lucu banget. Oke, kita bakalan gabungin tiga-tiganya ya, ntar lagi ya. Sekarang kita bakalan nyatuin dulu. Dari ketiga-tiganya ini kita satuin ya. Ini kan ada kayak gantungannya gitu. Yang sama ini kita taruh pinggir, yang ini gradasi hijau ini kita taruh di tengah. Nah, sekarang buahnya udah jadi satu kayak gini. Tara. Dan kita sekarang bakalan nyatuin dahan-dahannya, kita satuin ya. Tara, ini dia udah digantungin kayak gini jadinya. Lucu banget, kalau kita beli banyak bakalan panjang banget nih gantungannya nih. Dan ini buahnya. Nah, standar, jadi ini tadi boneka-boneka yang udah kita dapat di strawberry surprise. Isinya kayak gini, kita dapat yang populer semua, yang biasa. Cuman mereka tuh lucu-lucu dan imut-imut banget. Jadi meskipun bukan yang rare atau yang limited edition, tetap bakalan seru kok. Tapi aku yang paling seneng itu yang ini, Coco Unicorn. Aku tuh pengen banget dapet yang ini tau. Oke, jadi ini tadi isinya. Buat kalian yang mau beli, langsung aja kalian ke Kids Station atau mungkin di online shop juga ada. Makasih buat Thunder yang udah nonton videoku. Dan buat kalian yang barusan nonton videoku, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi di sebelah subscribe. Pilih yang paling atas biar kalian gak ketinggalan kalau aku bikin video terbaru lagi. Oke, sampai jumpa di video-videoku berikutnya ya. Bye-bye.